Transaksi kripto yang bersifat anonim dan cepat dimanfaatkan para kartel narkoba untuk melancarkan perputaran uang bisnisnya. Jumlah uang tunai yang sangat besar serta sistem keuangan perbankan yang diawasi ketat oleh berbagai otoritas membuat transaksi kripto jadi alternatif penyelundupan hasil keuntungan penjualan oleh kartel Meksiko dan Kolombia. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebut penggunaan Bitcoin untuk pencucian uang semakin meningkat. Dua kartel besar Meksiko, kartel Jalisco New Generation dan Sinaloa, disebut terdeteksi telah memanfaatkan celah ini. Penyelidikan terbaru DEA atau Badan Narkotika AS ungkap operasi kartel di AS, Meksiko, Eropa, dan Australia menggunakan platform cryptocurrency Binance untuk mencuci puluhan juta uang ilegal. DEA menduga transaksi narkoba senilai 15 hingga 40 juta USD telah sukses disalurkan melalui platform ini. Hal ini terungkap usai Binance mau bekerja sama dengan pihak federal AS lantaran tengah terjerat undang-undang anti pencucian uang yang diduga terjadi di dalam platformnya. Sebelumnya, pada awal 2022, DEA dan Binance menyita lebih dari 100 akun yang diduga terkait pencucian uang narkoba di Meksiko. Untuk mengaburkan transaksi, para kartel menggunakan teknik smurfing atau memecah nominal uang menjadi sejumlah kecil dan menyimpannya di berbagai rekening bank. Ini dilakukan guna mengelabui ambang batas peringatan transaksi perbankan sebesar 7.500 USD. Rekening bank kemudian dipakai untuk membeli serangkaian uang kripto dalam jumlah kecil. Mereka lalu menukar uang kripto ke sejumlah akun yang menawarkan tukar tunai melalui forum perdagangan kripto secara daring. Setelah disepakati, mereka akan mengatur pertemuan untuk serah terima uang tunai itu secara langsung. Salah satu pedagang yang menawarkan jasa itu ialah Carlos Fong Ecavaria, warga negara Meksiko. Ia berhasil dijebak oleh DEA pada 2020 silam. DEA berhasil melacak 75 transaksi dengan total 4,7 juta USD dari Ecavaria. DEA kemudian menggali salah satu akun yang bertransaksi dengan Ecavaria yang disinyalir berasal dari kartel. Selama 2021, akun tersebut melakukan 146 kali pembelian mata uang kripto senilai hampir 42 juta USD. Akun itu juga menjual lebih dari 38 juta USD yang dibagi ke dalam 177 transaksi.